Gak tahu ini kurang po enggak nanti rakinya. Kayaknya sih enggak ya. 1 sendok teh. Kita campur-campur. Ini kayak spora gitu kali ya pemirsa ya. Kita campur-campur pas sampai rata. Nah, kita campur-campur. Next time mau bikin yang kotak aja ya. Nih, ini yang ini tadi udah lumayan banyak. Kita masukin sini aja semua. Nah, itu bisa. Sebenarnya lebih enakan pakai plastik ya, tapi kan rasanya kurang mantap kalau pakai ini. Abaikan suara TV ya, pemirsa. Aku lagi muter. Halo pemirsa YouTube, gimana kabarnya nih? Welcome back to my pawon ya. Tak sambi pemirsa, ini aku lagi nyari apa namanya? Nyari kedele karena saya tuh mau rencana bikin tempe pemirsa, tapi nggak tahu kedelenya tak taruh mana. Lupita aing. Jadi tuh aku tuh kapan hari itu beli ragi tempe dari Blitar ya kan. Tak cari dulu deh mana, aku tuh lupa pemirsa. Karena saking banyaknya. Oh inilah. Ini dia, aku punya ragi tempe pemirsa. Aku tuh lagi nyari-nyari itu tadi. Dan juga aku tuh mau nyari kedelai aku di mana. Nah pemirsa, di vlog kali ini aku mau ngajak kalian bikin tempe. Nanti vlognya itu sampai jadi tempenya seperti apa ya. Nih, ini ragi tempe. Jadi nanti saya mau bikin tempe sendiri, kira-kira bisa apa enggak. Karena ini juga pertama kali saya mau bikin tempe. Karena kalau beli di sini tempenya tuh raina, terus juga apa rasanya tuh kayak kecut gitu pemirsa, kayak alat digoreng nggak enak gitu, terus harganya juga luaran. Satu papan tempe segini aja itu di sini harganya tahu nggak berapa? 5 euro di Veritas itu luaran. Padahal kalau di Blitar di rumah gitu ya, beli tempe satu papan aja cuma 2000, kalau di sini sampai 5 euro aja mahal. Untung ada ragi tempe ya kan. Oke, nanti kita lihat gimana prosesnya. Pokoknya simak terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku masih nyari-nyari ini apa sedikit delay, gak tahu kemana, kayak ke telesot. Sebentar ya. Clear aing. Nah pemirsa di YouTube, ini dia apa delaynya udah ketemu. Gak tahu ini beratnya berapa, mau tak timbang dulu ya. Karena ini gak ada beratnya. Total beratnya aja gak tahu ini totalnya, netonya. Jadi mau tak timbang dulu. Nanti mau tak cuci dulu terus tak rendam. Tak rendam dulu, right? Nggak tahu beratnya berapa, ini tak timbang dulu ya. Kita ambil kita kan. Kita coba ini tak semuain aja ya. Oh, ini beratnya setengah kilo pemirsa, alias 500 gram tuh. Ini 500 gram kedelai ya. Jadi totalnya ini aku mau bikin tempenya setengah kilo, nanti salaknya tak frozen. Mungkin nanti kalau sempanya banyak, salaknya Yuyanti tak kasih kali ya. Tau lah. Oke, ini mau tak cuci dulu. Abaikan pawonku yang belangkrak pemirsa ya, karena apa namanya? Tadi aku habis cuci piring. Ini tak cuci dulu seperti ini. Aku tuh inget banget waktu zaman biyen mbahku tuh bikin tempe juga pemirsa. Tapi mereka tuh kalau bikin tempe diiles-iles pakai kaki ya, karena biar cepet. Nah ini tak cuci dulu seperti ini. Nah ini udah lumayan lah. Yang penting airnya tuh, buteknya itu tidak terlalu butek gitu, tidak terlalu butek seperti selangkangan ya kan. Selangkangan cenahan tempong ya. Oke, tak selesaikan dulu ya. Pokoknya dicuci sampai bersih ini. Tempe. Nah, bersih udah bersih. Sekarang mau tak tambahkan air lagi. Ini direndam pemirsa ya, direndam dulu sekitar ya 6 atau 5 jam jari ibuku. Nah
di kotak rendam. Jadi nanti kita cek lagi setelah, kalau sudah ini ya, taruh sini aja lah. Taruh sini aja. Jadi itu delenya sudah tak rendam di ginian. Nanti kita tinggal cek lagi sekitar 2, 3, 4, 5. Berarti jam 5:30 sore nanti kita lihat ya. Terus kita proses lagi untuk bikin tempenya. Biasanya kalau bikin tempe itu malam-malam. Dan nanti mau tak bungkus daun pisang, Rek. Aku tak golek daun pisang. Dulu waktu kesini tuh daun pisangnya tuh dikasih Yuyanti kayaknya sama Mbak Rempong kayak ini. Ini ada daun pisang. Kira-kira cukup nggak ya? Kayaknya ada yang baru sih. Oh, ada berapa daun pisangku sih? Banyak ada lagi nih. Ya Allah, blok kabeh lho mbok korek goblok. Aduh, Rempong. Clear. Nah, ini ada lagi daun pisangnya. Oke. Itu dua cukup ya. Udah, delokan pemirsa. Aduh, ini dibuang aja lah ini, wes. Cepat nggih ngisor kono soalnya kotor gila nih. Ya, yes, pemirsa, nanti kita lanjut lagi setelah 6 jam, oke? Nah, kembali lagi. Nah, pemirsa, ini sudah sekitar 5 jam lebih ya kan. Ini kacang kedelainya tak liatin. Nah, ini kacang kedelainya udah sekitar 5 jam lebih. Ternyata setelah 5 jam direndam dia ini ya kacangnya. Jadi apa ya namanya? Tak ngarani, Rek. Jadi bentuknya berubah. Tak kira bulat-bulat, ternyata sekarang nggak bulat. Nah, ini sekarang mau tak rebus, pemirsa, tapi ini mau tak drainase dulu. Kok di drainase sih? Maksudnya tak saring sini, terus kita ini, pemirsa. Kita rebus ya, aku tak manasin ini dulu. Aduh. Soalnya kebanyakan ini, pemirsa. Kebanyakan dandang, jadi aduh. Bingung. Mau hapus di sini aja nanti. Mau tak cuci dulu. Taruhkan ke drainase. Nah, itu. Ternyata banyak juga ya, setengah kilo ya. Ini tadi itu setengah kilo, Rak. Ternyata banyak juga ya. Ini mau tak rebus pemirsa dulu ya. Tuh. Akal-akalan bikin tempe, kira-kira jadi gak ya? Semoga aja jadi pemirsa ya. Oke, aku sekarang mau godok banyu saya. Oke, aku sekarang mau godok air. Godoknya sini aja ya. Oke, biarkan dia umup dulu. Nah, ini sudah umup banyunya. Sekarang mau tak masukkan dulu nih apa kedelainya ya. Kita rak pemirsa, kita kan. Saya tuh kalau bikin video tuh nggak pernah setting-setting ya, jadi ya apa adanya. Cemplungkan ke situ sampai dia mendidih ya. Sampai dia matang delenya. Kenapa masuk nggak dimasukin semua aja pakai, kok pakai apa, pakai centong. Ya biar nggak kotor pemirsa. Biar estetik aja, karena kan masuk YouTube. Nah gitu kan. Ya kan. Tuh, kita rebus semuanya. Nah, ini kalau udah tinggal sedikit gini kan, nanti kita bisa pakai ini, dicemplungin semua pemirsa. Ini tadi setengah kilo ya tempenya, tempenya apa? Delenya. Sekin gini aja semua. Nah, oke. Okay. Rebus sampai dia umuk kemelutuk pemirsa ya. Oke, okay, sip. Saya tadi habis dari supermarket Playon, tuku ini. Lihat, ini aku tadi juga beli telur. Telur soalnya habis, pemirsa. Beli telur Spanyol ya kan. Isinya 12 secindah. Isinya cuma secindah. Oke ya, sambil nunggu itu umum dulu, aku tak anu ini dulu. Dok. Nah, ini pemirsa sudah umum ya, ini sudah empuk ini pasti. Udah tak rebus sekitar setengah jam lebih. Oke, ini tak paten ada sih. Terus ini kita saring ya. Ternyata bikin tempe itu nggak semudah yang saya bayangkan. Susah coy.
Makanya di sini harganya mahal ya tempe. Karena memakan waktu. Ada saya telat sih ya. Nah, ini mau tak cuci dulu pakai air dingin pemirsa ya, supaya nanti kulit-kulitnya itu terkelupas ya, kok malah mencolok ya. Airnya dikulit aja. Jadi sekarang mau tak pindah ke sini lagi, karena nanti mau tak kasih air ya. Nah gitu, nanti tak ulek-ulek supaya nanti kulitnya itu mengelupas pemirsa. Diulek-ulek cena. Nah, ini tak tambahi air dulu, air dingin, supaya nanti dia ini pemirsa tidak galau. Emang tempe so galau ya, Bro. Dipijet-pijet gini pemirsa supaya nanti kulitnya itu terkelupas dan tempenya apa kedelainya pecah jadi dua ya. Tuh, ih kulitnya wah keren. Kulit ya, kulit ari, kedelai, ari-ari, ya. Yeah. Kulitnya ngeri ya pemirsa yo. Kayak ada, kayak kurang gede ya kira. Tuh kulitnya dia terkelupas. Udah ya kurang gede pakai ini aja. Udah ya kurang gede ya. Ini dicuci sampai ininya ini ya pemirsa ya. Sampai kulitnya hilang. Kulitnya ini sampai mengelupas. Oke, tak selesaikan dulu karena ini nanti videonya panjang dan lihat pemirsa, dia kulitnya itu yang terkelupas sudah banyak banget tuh di ngisor blendet ya. Tuh, karena memang harus dicuci di ini ya, air mengalir kayaknya. Tuh lihat, langsung tuh maksur itu kulitnya. Kini kulitnya ini bisa dibikin tempe nggak ya? Kulitnya ini nggak tahu sih bisa dibikin tempe atau enggak. Jadi nanti gogrokannya disaring lagi ya. Ini mau tak saring sampai bersih, nggak ada ininya pemirsa, nggak ada kulitnya ya. Kalau bisa sih. Tuh lihat kulitnya sak menimbian ya. Tuh berat. Tuh lihat sak menimbian nih kulitnya, ngeri ya. Tuh. Udah kentir kabeh ya. Oke, tak selesaikan dulu ya. Nah pemirsa, ini sudah lumayan bersih ya kulitnya, apa delay dari kulitnya ini sudah mungkin sekitar 95%. Saya nggak bilang 100% tapi 95% sudah bersih. Kalau biasanya orang zaman dulu kalau bikin tempe itu aku lihatnya diinjek-injek pemirsa, diinjek-injek terus dia apa karena ini disaring gini juga. Ini ngentek-ngentek banyu, ini bile banyu pirang kok rempong ya. Bikin tempe itu harus menghabiskan banyak air ya. Nah buat nyuci ini ya, kedelainya ini tuh alhamdulillah nggak entut ya ampasnya ini. Pantas kalau ampas tahu itu bau banget. Nah ini sudah nih. Oke, udah lumayan bersih tuh kulitnya telon sambil dia ini kulitnya. Nah ini mau tak buang, itu masih ada delay-delaynya sih sisanya. Ini katanya bisa digoreng sih ininya, buat apa bisa dibikin tempe juga katanya. Ya dah ini nggak tak ini ya, nggak tak buang, mau tak bikin tempe juga. Dibikin tempe itu yang embus-embus itu kalian kali ya. Oke, bentar. Nah ini tempenya udah tak pindah ke sini lagi pemirsa. Ini biarkan kering dulu ya airnya. Nah itu terus nanti kita pindah deh ini. Dek apa namanya? Dek papan gitu, kok dek tampah apa-apa, diangin-anginnya biar cepet
airnya rontok. Nah ini biarkan tak diamkan dulu sampai airnya tiris ya. Nah, oke. Nah pemirsa, ini tempenya sekarang mau tak pindahin ke sini ya. Jadi nanti biar dia nggak terlalu basah. Nah itu airnya tadi udah atos, ini tak taduk di sini supaya dia nanti ini ya diangin-anginkan sebentar. Itu buahnya arek tempe nih. Nanti terus kita kasih ragi, terus kita bungkus ya. Ternyata bikin tempe itu sangat ribet, memakan waktu ya. Tapi kenapa di Indonesia tempe harganya murah sekali? Kalau di sini tempe harganya 5 euro. Yang di toko organik itu ngeri pemirsa. Di sini. Padahal di Indonesia harganya cuma berapa? 2000, 3000 untuk wage. Oke, biarkan ini dulu ya. Nanti kita kasih ragi habis itu. Nah, sebenarnya rada garing sih airnya. Nah pemirsa, sekarang mau tak kasih ragi tempe ya. Ini raginya, aku pakai ragi ini. Nah ini raginya, ini bumbunya kayak lemah ya, baunya kayak tanah. Ini mau tak kasih 1 sendok teh aja raginya. Bisa tak gini-giniin aja ya, gimana ya, campur-campur, karena ini tuh tadi tak kasih tisu di bawah ya. Apa tisunya tak ambil aja kali ya, tak buang. Ini sekarang mau tak kasih ragi, raginya pakai 1 sendok teh aja ya. Nggak tahu ini kurang po enggak nanti raginya, kayaknya sih enggak ya. 1 sendok teh kita campur-campur, ini kayak spora gitu kali ya pemirsa ya. Campur-campur pas sampai rata. Nah kita campur-campur sampai rata. Ada katanya yang dikasih itu ya, dikasih tepung beras ya. Ini tak campur-campur dulu, nanti yang buat menjosnya juga tak kasih ragi ya. Ini prosesnya biasanya kayak gini tuh 2 hari pemirsa. 2 hari apa 1 hari sih, nggak tahu, kita lihat aja nanti. Biasanya sih 2 hari, nanti kita lihat. Nah sekarang aku mau ngungkusin tempenya. Ini aku nggak punya cetakan tempe pemirsa, jadi ini tak kayak bunder gitu aja kali ya. Nanti kira-kira kegedean nggak ya, segini aja dulu. Saya ditaruh di tengah-tengah, nanti jadinya kayak apa ya tempenya ya. Aku juga baru pertama kali pemirsa bikin tempe, kayaknya kurang kesini deh. Nah gitu, dikit rempong ya. Nah ini kita lihat tempenya kira-kira jadinya seperti apa, apakah tempenya endul atau enggak endul. Gini tak gulung ya sih pemirsa, kira-kira bisa orang digulung. Ini kayaknya tempenya jadinya jelek ya nanti ya, nggak tahu sih. Tak tutup dulu yang sini. Gimana sih ini? Kalau punya cetakan tempe enak pemirsa ya. Ini kayaknya cetakannya tempenya kayak telek, kayak entut. Ini tempe-tempe ala saya sih, jadi ya, ya begitulah. Ini gimana sih ya? Nek sing ceblok, nek sing rono, nek sing rene. Ini mau tak kasih lagi gitu dicontong. Tiga yang ini kira kayak lontong gitu. Kira-kira kena rayon. Si pemirsa sabar. Itu perlu harus sabar ini, kalau enggak gak iso dadi tempe ini. Ya tempe ini nanti dadi ini kayak apa ya? Soalnya enggak punya citaan, rek. Kok mengganggu ya yang sobek ini, buang aja lah daunnya. Nah ini sekarang mau tak tutup, kira-kira nanti tempenya jadinya seperti apa pemirsa. Aku ya ora roh dadine mbuh sak dadine tempenya gak jelas. Saya aja nggak punya ini pemirsa, nggak punya apa sih arane,
nggak punya itu loh yang buat nali kita bundel gini aja kali ya. Terus yang sini gini kan daunnya udah ini saya golek iki ya tusuk gigi ya orang nek nganu ya tusuk gigi. Rempong pemirsa ya, ternyata nggak ya tempe itu. Tapi kok yang tak herannya kenapa di Indonesia tempe itu harganya murah banget, harusnya mahal ya. Nah oke, yang sini juga deh tak giniin sekalian biar kayak ini namanya kayak lemet. Semoga aja nanti jadi ya, karena aku juga belum pernah bikin tempe. Nah ini mau tak lakukan sampai selesai ya. Oke, terus nanti kita pendem pemirsa, tempe ini dipendem. Oke sip, tak lakukan sampai selesai. Nah pemirsa ini yang terakhir mau tak taruh di cetakan kue ini aja ya, karena aku males mau ini daunnya juga udah nipis. Ini tak taruh di dalam sini aja, nanti tak tutupin apa namanya, tutupin daun pisang ya. Nanti jadinya kotak apa enggak aku enggak roh, pokoknya kita lihat aja nanti kalau udah jadi. Soalnya aku kan enggak punya cetakan tempe pemirsa, nanti mungkin aku next time mau bikin yang kotak aja ya. Nih ini yang ini tadi udah lumayan banyak, tak masukin sini aja semua. Nah itu pemirsa, sebenarnya lebih enakan pakai plastik ya, tapi kan rasanya kurang mantap kalau pakai ini. Abaikan suara TV ya pemirsa, aku lagi muter TV biar rame. Nah, ini sekarang tak tutup. Ini kan ada giniannya. Kalau pakai gini tuh enak, pakai cetakan tuh. Nah ini tinggal kita pendem, diginiin aja. Nanti atasnya dikasih apa gitu supaya nanti dia jadi tempe. Nah, gitu pemirsa. Nggak tahu apakah dia nanti saya boleh ada kayak ditutupi pemirsa. Cuma tak beli daun pisang lagi atasnya supaya nanti dia jadinya tidak galau ya tempenya. Nah ini aja, nanti kan dia kalau udah jadi jamur gitu kan dia ngendap jadinya cakep. Nah itu terus ini tak kasih tak kasih ulekan. Nah ini ini akal-akalan bagi saya supaya nanti dia, nah ini aja deh ditaruh ini aja tempe yang ini. Nah gitu gitu, enggak jadi tak taruh ulekan, tak taruh ini aja dua gini. Nah nanti dia aja jadi tempe gitu pemirsa ya. Tiga kali rek, ini berarti jadi berapa nih, 1 2 3 4 5 6 7, jadi 7. Yang ini belum tak ungkusi, ini mau tak ungkusi sekarang. Nah gitulah jadinya tempenya tadi, jadi nanti disambung di vlog berikutnya aja ya. Kalau udah jadi nanti disambung mungkin 2 hari lagi, nanti kita lihat. Oke, sampai ketemu di next video. Bye. Nah itu ready untuk dipendem pemirsa ya, kita taleni gini plastiknya, kita taleni tapi jangan terlalu kenceng-kenceng ya biar ada udaranya. Nah itu, ini tak kasih lubang-lubang sedikit aja biar nanti tidak panas. Nah itu ya, sekarang ini mau tak pendem pemirsa, dipendem di sini aja, dipendem cenahan di dalam situ kan ada ruangan gelap, jadi ini tak tunggu sampai dia benar-benar jadi tempe. Taruh sini aja. Nah, ini ada kotakan, tak taruh sini. Oke, sip. Di ruang gelap selama 2 hari. Nanti kita lihat jadinya seperti apa. Oke, nanti kita lihat jadinya seperti apa. Bye-bye.